Yo, semuanya. Jadi kali ini kita bakal bahas karakter terbaru yang ada di Temple of Shadow, guys. Kalian saya lengah dikit karakter baru asli Temple of Shadow dan ini Sasuke supporting Kage. Kelas, men. Asli keren parah kayak lihat ini skillnya. Wah, ini ada Susanoo ini separuh dengan efek apa? Dengan efek Amaterasu. Lalu di sini ada Lightning Sword. Wah, kita lihat ya aktif skill ini ultinya unless 3 hit combo. Oke, to edge to all other deal survive to all other foes. Oke, kayaknya ini semua musuh. Ini Abo Chichikara. Skill ketiganya Kagutsuchi Jumping. Oh, aktif skill ini. Oh, ini kayaknya itu ya Sword Amaterasu. Pakai Bazooki, ini skill pasifnya. Over the limit pasif dan ini ada Lightning Sword Transformation. Asli berubah ya Lightningnya. Wah, GG parah sih, mamen. Kemarin Jiraiya ini Sasuke, nanti yang Sasukenya aja udah gini, nanti Naruto-nya bakal gimana ya sih? GG amat. Oke, kita langsung aja nih. Kita bakal gacha. Gacha menyala bangku. Kalau gacha mah kita kayaknya chance dapatnya ya kecil guys, apalagi kan sehari cuma bisa gacha 10 kali. Dan kita mendapatkannya perlu 140 kali. Jadi mentok-mentok kita gachanya bisanya 50 kali aja sih. Dan rewardnya di sini bisa dapatnya Sasuke saja dengan charge 0,8%. Tapi kalau hoki sih bisa ya. Oke, skip. Kita gacha apa enggak, guys? Kayaknya entah kenapa jadi kita bakal coba ngabisin 10.000 gold kita enggak nih. Oke, itu coba ngabisin ya. Boom. Boom. Ah, ninja back is full. Berarti emang disuruhnya buat kita nanti aja ya buat gacha. Ternyata bisa-bisanya penuh loh. Oke, kita bakal coba review ninja details. Di sini kita lihat you are awakening. Nah, bisa gak ya kita nonton buat skill-skillnya biar kita bisa review dan lihat skill dari Amaterasu-nya ini gimana ya. Oke, kita cari guys yang ada videonya karena kadang itu ada tuh yang ada videonya yang bisa ditonton. Nah, ini ada nih combat preview. Oke, langsung aja kita tonton guys. Kita bakal lihat gimana skill dari Sasuke ini ya. Oke, ini ultinya. Oh, satu aja ya targetnya. Kelas sih. Kita kali dua aja nih. Oh, Kasa. Oke, Sasuke. Kita lihat nanti ya skill kedua dari Sasuke yang bisa dibilang Sword Amaterasu tadi kita lihat. Oke, Kakashi. Naruto musuh. Jiraiya you are. Ayo kita tunggu nih. Oke, Shiki. Oke, kita lihat ya Sasuke. Ah, ini dia nih. Boom. Skill buat sword apa sword Amaterasu-nya itu area ya, guys. Kalau kalian lihat tadi semuanya kena sih kelas. Oke, kita lihat. Boom. Sword. Itu dia. Menyala. Luar biasa. Element Shin Anyang. Asli GG sih. Kita coba. Apa? Walaupun skill satunya itu ternyata single target ya. Kalau lihat nih. Boom. Damage-nya lumayan. Tapi ini ada efek guys. Kalau kalian lihat ya. Efek-efek musuhnya tuh ada item-item gitu. Dari efek Sasuke kayaknya itu ya. Kayak kena Amaterasu lah itu kan ya. Tapi kayak saya sih paling suka juga ultinya itu target 1 sama itu sih. Skill pasifnya ini juga GG sih. Kayak lihat kayak kekunci api Amaterasu gitu. Kalau skill yang keduanya nih area nih baru nih. Dan damage-nya tuh langsung kena flare semua nih kalian lihat. Kayak ada efek kebakar. Saya nggak tahu sih fungsi flare ini. Apa ya ada dua nih. Apakah buat nge-stun, nge-slow, atau bisa juga buat efek burning. Buat kebakar gitu darah musuh. Jadi tiap turn itu darahnya berkurang terus. Kayaknya itu sih. Wah, GG sih. Guys, gimana guys? Dapatin dong. Top up-kan saya buat gacha ini dong, guys. Asik kalian sultan ya. Langsung ya. Langsung aja komen nih yang mau gacha-kan saya, guys, buat dapatin UR. Asik loh. Karakter kita sekarang mentok-mentok S plusnya masih Toneri. Ini sisanya S. S minus, ini S juga, S plus, kita cuma punya satu asli.
Bisa lah, dapatin lagi lah. Aduh, saya mau gacha nih. Kita cobain gacha gak ya? Nih kita coba, saya penasaran ya, berapa kalau kita gacha 10 itu saatnya berapa sih dapat per hari itu ya, kita coba ya. Set. 2700 ya. Saya kira cuma 2000, kita coba ya. Dua kita gacha 10 itu dapat berapa saat, kita bakal hitung. Oke, kita dapatnya sekitar 3 saat. Nah, oke kita hitung ya. Kita tadi dapatnya 3 saat berarti 4. Berarti kalau 3 dikali 5 itu kita ada 3 kali 10 30. Wah, susah juga guys buat dapatin. Dan gold kita habis dah. Ternyata tidak memang tidak semudah itu guys kita mau dapatin sebuah viewer ya. Nah, kita gacha ini aja deh. Nih, kita bakal hoki ya, bismillah ya. Kalau aja kan tadi udah gak hoki, dapat 3 saat doang. Kita coba gacha di sini nih. S plus lah. Q. S plus. Akhirnya S plus kita dapatin. Alhamdulillah. S plus kedua kita ya. Guys. Asli loh. Kenapa tadi kita gak oki-oki? Sekali dapat itu langsung 2S plus dong, mamen. Alhamdulillah, akhirnya ada temennya S plus kita. Bener nih, ini pagi ini the real hoki sih. Sekali udah kita mau dapatin Sasuke, malah dapat 2S plus. Sage Kabuto sama guru gue yang S plus. Wah, bukan main sih. Oke, langsung aja guys, komen-komen. Sampai jumpa.